Oke, teman-teman, kita tiba di Terminal Mangkang, Kota Semarang. Terminal yang gede banget, udah direvitalisasi jadi semakin keren, cuman minusnya ya masih sepi karena letaknya yang lumayan jauh dari pusat Kota Semarang. Seperti ini suasananya. Terakhir ke sini kapan ya? Udah bertahun-tahun lalu, dan shelternya ya masih tetap kayak gini. Minusnya ini lumayan gelap dan sepi tentunya. Cuman kalau di dalam terminalnya, wah keren banget, udah kayak mall. Ini kita naikin penumpang di sini, terus nanti masuk tol Kaliwungu lagi. Nah, ini suasana dalam terminalnya, teman-teman. Keren banget asli, cuman eman-eman kok sepi. Ya gimana lagi ya, soalnya lokasinya itu jauh banget dari pusat kota. Kalah sama Sukun, Banyumanik, sama Terboyo yang lebih deket ya. Dan ini udah tipe A, jadi dikelola oleh pemerintah pusat, Kemenhub langsung, teman-teman. Nah, ini agen-agennya berada di sebelah sini, ada food court-nya juga gitu. Toiletnya juga bersih tuh. Dan untuk Sinarjaya ada tempatnya sendiri. Nah, ini orangnya yang mau naik Sinarjaya dari Mangkang bisa langsung menghubungi Mas Agung. Halo, Bro. Suara ketemu. Isi berapa dari sini? Belum. Oke. Okay. Nah, kalau dari Mboja kan cuma satu. Nah, kalau ke tujuan lain itu bisa ditransit di sini karena di sini itu ada banyak banget bis yang masuk. Armada dari Sragen, Solo itu banyak yang masuk sini, termasuk slipernya. Sliper jam piro? Jam 8. Oh. Bis terakhir itu ya? Isi ono nang mburine. XC ndi? Prio. Oh, Prio. Oh, sing TikTok ya. Oke. Okay. Semarang Jakarta 300.000. Udah bisa naik sleeper cuy. Ini suasana dari depan terminalnya ya, mewah dan gagah banget dari luar. Letaknya di Jalan Pantura Kendal Semarang, nggak jauh dari exit tol Kaliwungu Kendal, jadi pas perbatasan Semarang sama Kendal ini, teman-teman. Dan saya baru nyadar ternyata servis makannya nggak di Weleri cuy, tapi di Cikamurang. Wah jauh banget, tengah malam nanti berarti makannya. Ini di depan sini ada Indomaret, Alfamart, jadi bisa jajan dulu. Kebetulan saya makan, belum makan dari siang, jadi jajan pentol dulu cuy. Tak kira makannya yang Weleri, ternyata di Cikamurang. Berarti jam 11-an malam mungkin nyampe sana. Oke, penumpangnya udah datang, nambah satu orang. Kita persiapan berangkat lagi, langsung masuk tol Kaliwungu, teman-teman, ke arah Weleri, tapi Weleri agen ya, bukan Weleri servis makan. Berangkat dari Terminal Mangkang. Langsung masuk tol Kaliwungu, nggak jauh dari Mangkang ya. Kayaknya yang di pasar itu ya, Pak ya? Iya. Kayaknya ada mobil sendiri situ ya, Pak, yang ada, parkir. Ada. Tapi yang kelas biasa ya. Ke arah Lingkar, teman-teman, ke kiri ke arah Gringsing, ke arah rumah makan itu.
kita belok kanan ke arah Woleri Kota. Pasar Woleri. Naikin penumpang di agen Woleri, teman-teman. Letaknya di, oh itu Garuda Mas Mboja yang tadi. Malah nyampenya bareng ya, padahal dia dari Kaliwungu tuh langsung ke Woleri, nggak mampir mangkang ya. Ternyata nyampe sini bareng. Nah ini letak agennya tuh di dekat Pasar Woleri. Ini agennya di sini. Dulu pas naik laju Prima dari Mboja juga mampir sini, teman-teman. Sebenarnya dari Woleri ini juga ada bis Sinar Jaya yang start awal dari sini. Cuman dia nyasar Pantura dan kelasnya itu eksekutif non leg race, seat 40-an gitu. Nah, kalau dari Woleri buat yang pengen naik bis leg race bisa ikut Armada ini dengan tarif yang terjangkau juga. Rp180.000. Selain itu, kalau dari Woleri kalau mau cepat bisa naik bis yang lintasan yang servis makan di Woleri, tapi tarifnya biasanya lebih mahal ya. Nah, itu tanpa nyasar tuh. Naikin penumpang di agen Bojong, Kabupaten Pekalongan. Agennya ada di sebelah barat jalan. Nah, di daerah Bojong ini kalau lurus terus ke arah selatan itu ke arah Kajen, teman-teman. Salah satu titik start awal
bis-bis di area Pekalongan, Kajen, terus Karanganyar dan sekitarnya itu ya. Jam segini sih udah pada berangkat rata-rata kalau dari Kajen sekitar jam 6-an kayaknya. Cuman dia nyeser-nyeser Pantura ya, Pekalongan, Pemalang, Tegal gitu. Nah kalau yang tim Boja ini naikin penumpangnya di exit tol Bojong doang ini, nggak pakai nyeser kita. Nah kalau ke arah utara lurus terus sono nyampe ke apa namanya Wiradesa Kota Pekalongan nanti kalau lurus terus. Enak kalau dari Bojong tentu saja enak ikut yang bis lintasan kayak gini ya, karena nggak lewat nyeser Pantura, langsung masuk tol teman-teman. Wah ini agennya lumayan gede nih dan banyak banget pilihannya, karena bisa ikut dari berbagai macam armada.
body berarti. Oke teman-teman, perjalanan kita sekarang udah tiba di RM Taman Selera Cikamurang, Kabupaten Indramayu. Nah ini saya juga baru tahu teman-teman, tak kira tuh servis makannya di Sari Rasa Weleri ya, ternyata di sini sama kayak bis yang dari arah barat nih, ada banyak banget jejer-jejer pasukan Sinar Jaya. Rata-rata ini pada arah timur ya teman-teman, dari Jakarta Angkatan Malam nih. Kayaknya cuma bis kita doang ya arah ke barat ini teman-teman. Ya lumayan jauh jadi ya servis makannya kalau dari timur. Dan ini suasana RM Taman Selera Cikamurang. Ini Sinar Jaya, sono Sinar Jaya. Wah luar biasa teman-teman. Rumah makan Taman Selera ini rumah makan terbesar dan paling ramai. Rumah makan bis yang ada di area barat teman-teman. Lumayan banyak juga bis yang servis makan di sini. Sinar Jaya itu udah banyak banget. Dari mulai Sinar Jaya, Sumber Alam, terus Murni Jaya, Hiba Group, Laju Prima, terus sampai yang bis mewah 27 Trans, Kalingga Jaya pun di sini semua cuy. Dan kalau untuk Sinar Jaya, yang dapat free service makan itu yang kelas eksekutif lekeras sama yang sleeper ya. Untuk yang kelas eksekutif biasa 40 seat atau yang bisnis itu di sini nggak dapat makan alias beli sendiri. Nah enaknya di Taman Selera ini tempatnya bersih, rapi, dan luas teman-teman. Kalau misal eksekutif leg rest ini kita tinggal nuker tiketnya aja ke situ. Sedangkan kalau misal beli sendiri daftar harganya ini teman-teman. Nasi ayam 25.000 ya lumayan terjangkau lah. Nggak semahal yang di lintas Sumatera sampai 30.000 ke atas. Oh ternyata salah tempat teman-teman. Yang di area luar ini untuk servis makan yang berbayar atau beli sendiri ya. Untuk yang free servis makan di sebelah situ. Nah ini udah ada tulisannya itu, ruang servis makan Sinar Jaya. Jadi sebelum masuk, scan dulu barcode. Scan ya Pak. Oh ternyata, makasih ya Pak. Walah, ruangan khusus ternyata teman-teman. Keren sih. Nasinya udah dicetakin ya, tinggal ambil lauknya aja. Dan seperti biasa kalau Taman Selera ini menunya nasi padang gitu. Lauknya pilih satu. Oke teman-teman, saking laparnya sampai lupa ngerekam cuy. Langsung makan aja ini tadi. Oke ini servis makannya seperti biasa khas Taman Selera, nasi padang ala-ala gitu ya. Pakai sayur kacang panjang terus. Ada bihun, lauknya ayam, pilih salah satu, dan minumnya teh tawar. Manis dikit sih, cuman aneh rasanya. Selamat makan. Habis servis makan, jangan lupa juga untuk menunaikan kewajiban teman-teman kita sholat maghrib sama isya dulu di musolanya. Kuy.
Oke, teman-teman, ini suasana rumah makannya udah full pasukan Sinar Jaya semua. Padahal ini udah jam 11:30 malam loh, tapi masih rame banget, cuy. Dari barat emang los hampir 24 jam keberangkatannya, teman-teman. Dan tak cariin armadanya di mana, padahal tadi parkir di sini, kirain udah berangkat ya. Ternyata ngisi air di belakang sini. Ngisi air sekalian nyuci dikit-dikit kayaknya. Nah, ini bisnya maju lagi, persiapan berangkat habis ini, teman-teman. 4648 VX. Ini armada yang kita naikin, 48VX Mboja Kalideres Jetbus HD2 Hino RK8 Air Suspension. Yuk kita berangkat kembali. Nah, ini drivernya udah ready. KM89 sebelum Cikampek. Bus guling. Guling ya? Iya. Di Sekuningan, Pak, Tunggal Jaya itu. Oh. Yang wisata. Wah, Sinar Jaya semua. Seger, cuy. Ngebis pintunya dibuka gini enak. Bungor, bungor, bungor. Infonya baru isi berapa orang gitu, beberapa belum full. Sat. Golden Dragon. Iya itu, Pak, Golden Dragon. Masih awet dia, dirawat bener-bener. Wah, makin panjang ini. Bis-bis kenceng. Terbaru nih, 1626 Euro 4. Pecah lagi tuh Santika. Bantu family dia. Luar deh. Oh, ini Semarang ini. Tadi infonya ada macet parah di KM89 efek bis terguling, teman-teman. Salah satu bis wisata asli Kuningan yang sering dipakai trip mania itu Tunggal Jaya ya. Semoga lancar evakuasinya dan gak ada korban. Udah nyolar berarti tadi, Pak? Nyolar. Oh, udah. Antre panjang nggak, Pak? Nggak terlalu. Nggak, nyolar. Iya. Wah, nggak antre. Lancar.
Oke, teman-teman, ini kita tiba di RM rest area KM 102 Tol Cipali. 101 ding. Ini drivernya nyari etol dulu, top up, dan di sini kita barengan sama bis-bis dari Yanto nih. Pada nyolar di sini ternyata. Termasuk ini 022 Udumbara yang bawa tadi Pak Agus barongan. Wah, ini siap-siap macet-macetan ini nanti. Ini ada R137 tim Madura, Sedia Mulia. Terus ini 085 tim Madura juga. Ini 47 juga Madura, teman-teman. Kenceng ini. Macet teman-teman, Laka Tunggal Jaya Armageddon. Oke teman-teman, macet panjang KM 95 sampai KM 90 ini. Ada Laka Bis Guling dan ini bareng bis-bis lainnya. Sebenarnya bisa buat exit Tol Kalijati lewat bawah ya, cuman jalurnya tuh terlalu jauh dan tadi dapat info bisnya udah proses evakuasi, jadi kita lewat jalur utama aja bareng sama bis-bis lain. Nah itu juga pada malas buat keluar tol mungkin, karena jauh banget kalau lewat Pantura. KM 95 sampai 90 macet grek, ora obah. Laka Bis Guling. Oke, jalan pelan-pelan teman-teman. Di kiri kejadiannya, Pak. Iya. Nanti kalau udah deket ambilkan. Mana lagi?
Sinar Jaya. Oh, nggak masuk ya, Pak? Turunin penumpang di pul Sinar Jaya Cibitung. Terima kasih banyak ya Pak ya. Mari Pak. Oke teman-teman, tiba di Bekasi Timur. Jam 3 pagi. Mantap. Bisnya lanjut mengarah ke tujuan akhir Kalideres via Grogol Pulau Gebang. Nah, ini barengan sama bis-bis lain nih, ada Rosalia Indah Dede, ada Indoren dan lain-lain. Nah, ini tadi sempat kejebak macet kurang lebih 1 jam ya. Jadi kalau normal biasanya sampai Bekasi ya sekitar jam 2-an pagi sampai kali terus jam 3-an, teman-teman. Ini Rosin 1 berapa enggak kelihatan? Dede mana itu? Indoren dari Jogja. Mantap, oke teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Ya seperti biasa Sinar Jaya, kelebihannya tarifnya pasti murah, armadanya nyaman dan terawat. Minusnya waktu tempuh lumayan lama teman-teman. Oke, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.